Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di story-nya Mama. Hari ini merupakan spesial ya, karena kita sekarang mau ke Patung Dewi Kwan Im bersama rombongan. Jadi penasaran? Ikutin terus. Sekarang sudah ada di sentral, guys. Ini liburan. Nah, kebanyakan ini mau ke Cengcau ya, ke pantai. Full. Banyak sekali orang-orang. Hati-hati. Nah, hari ini kita ingin minta blessing dari Tuhan, semoga mantap. Guys, sarapan tuh. Sarapan apa, Bu Lili? Bu Lili. Sarapan pisang, sarapan sehat. Sorry, ya kita cuma pisang ini aja, punya lagi ya. Ya. Hai guys, hari ini kita sama teman-teman jalannya beda ya. Kita jalannya ke Dewi Kwan Im. Ini kangen aku suwi banget orang ini. Guys, sekarang sudah jalan. Sudah sampai sentral ya. Kita sekarang di IFC. Sekarang kita sudah di IFC, mau ke MTR. Kita jalan ketemu yang cantik-cantik ini. Kita mau ke mana nih? Kita mau ke tempatnya Dewi Kwan Im. Hari ini kita mau sambang-sambang ya. Kalau orang Indonesia tuh bilang katanya ziarah gitu loh ya. Iya. Mau ikut? Ya. Lain kali ya. Iya. Oke. Okay. Lapar ya, Bu Lili. Ini makannya apa sampean? Bukan itunya apa itu? Itu namanya ramen. Oh, ramen. Ora belum mati. Iki lho rak nyala. Tapi kok ikine nyala? Iki uduk iki ngono. Belum. Enak enggak? Dingin.
Gimana menunya? Mantap. Enak. Karena memang lidah itu menu favoritku. Oh, enggak suka daging, sukanya lidah. You can try next time. Oke. Okay. Gimana minyak ramen? Mantap. Hmm. Enak banget. Oh, enak. Udah habis nih, lihat nih. Tambah lagi boleh enggak? Betul. Yang satu air putih, yang satu guys, ternyata kita turun di tengah jalan. Nggak ngerti lah gimana tadi ceritanya, yang jelas kita naik bis ngambil apa? Oh, ha. Bis nggak taunya suruh naik nggak taunya diturunin di tengah jalan. Cuman kita nggak ngerti ya how long, how far from here, but we still enjoy because today is our holiday. Olahraga ya Bu? Ya. Bu Ano, beberapa hari kan sibuk ya? Kayak kena angin gunung dikit gitu. Padahal mah terpaksa kena angin ya. Lumayan guys. Hari ini kayak kita benar-benar diajak hiking nih ya. Nah, this is apa, kita kan nggak pernah jalan nih. Kata dia kalau diajak jalan nggak mau. Nggak taunya hari ini kena prank. Suruh naik, suruh jalan kita. Enjoy our holiday. Halo teman-teman, aku hari ini Halo teman-teman, hari ini aku mau pergi ke ini nih, tempatnya Dewi Kuang Ing. Ya, mungkin perjalanannya agak lumayan ya guys. Nggak apa-apa. Ya, jauh penting ya mbak? Yang penting oh iya, alon-alon. Yang penting kita mendapatkan keberkahannya aja. Enjoy aja, happy gitu loh ya. Alon-alon asal siapa belakang tahu yang di belakang ini dapat berkah yang lebih. Amin. Ya. Sebagian dari mereka sudah pada turun. Ini grup-grup dari pengajian apa ya? Itu dia, itulah marah itu. Gimana di sana, enaknya? Enak. Enak, langsung dapat makan, dapat apa ya? Dapat angin. Dapat lapar. Belum makan. Ada pisang. Milih. Mau aku milih di. Pisang ini loro. Emak tapi ditampan itu. Ini tahu enggak, Milidi ini tadi dia enggak mau, katanya emoh, tapi kok ditampani wae. Dibuka, ditampani ya. Punya dulur nih kayak gini, kalau dikasih apa-apa sama orang enggak mau. Tapi ternyata enggak mau yang tangan kanan bapak, tangan kirinya nada. Ram. Mbak Deni kemana dia? What do you can get? Walk and then just walking. A little bit only after this one. Wow, thank you so much. Okay, thank you sis. Kau kencang sampai nih. Lawang orang nangkring kon modo nih ku piye to? Iya benar. Ayo Mbak, orang Arab nggak maning apa? Apa kondokor? Enggak, dikai bagian apa? Aku
Padahal yang diajak ngomong bingung, nggak nyambung. Masih mulai lo yang izin. Kan dukeran apa? Anak sebuah. Oh, anak saya kan berarti aku sekiman ya. Sampai booking sampai apa? Booking tuh tengah hari. Masuknya jam itu apa? Jam pintar. Jam setengah dua. Iya. Oh, nggih sak niki bae to. Bae to. Bae to. Jenengan ora mirip bae to ta? Eh, kita berjodoh. Ketingin ya. Gak boleh makan di dalam. Daging gak boleh. Kok mau habis nah itu. Daging pokoknya daging gak boleh. Oh iya, karena kan tempat anu keyakinan mereka. Di dalam gak boleh. Oh iya, oke. Iya. Kita sekarang lagi ngantri masuk guys. Masuk ke patung Dewi Kuan Im. Bukan masuk ke patung. Oh, maksudnya ke museumnya ya. Museum atau tempel sini? Ya, tempel kayaknya. Antri ya mbak? Dramas guys, dramas. Dramas itu apa? Dramas itu ngemeringan. Oh. Ate. Hello, Ate. Hello darling, what is your name? Hello, my name is Rose. Ano daw pangalan mo? Anong pangalan mo? Hello, my name is Belle. Belle, yes. So it's not Bella. No, can also. Oh, yeah. Oh, Bella, Bella, I love Bella. You. Sekarang udah di gerbang ya, tinggal nunggu giliran. Akhirnya kita masuk sayang. Ya, kita we go inside together with Ate Ate from Philippines, the beautiful one. What is your name, guys? Everyone is beautiful, so I don't know how to say. Hello. Like thank you so much Ate, so I can join with you. Thank you so much. Halo sayang. Hello. Are you happy today? Very happy. Okay. Everyone is happy. Happy ending. Happy ending. Orang ending. Not yet. Aku kayaknya sama mbak ini kok kenal, tapi di mana ya? Halo darling, I love you. Aduh. Guys, cukup lumayan tempatnya, sangat indah di pegunungan. It's really so beautiful. Guys, sekarang ada di depan patung Dewi Kuan Im yang mana terkenal sekali ya, semua orang pengen kesini. Dan mas sebenarnya udah lama pengen kesini, cuman waktunya selalu gak kebagian.
dulu dari dinasti Ming, dinasti apalagi tadi itu Tang, dan dari kayaknya dari India, dari Burma. Iya. Tapi dari Burma itu hanya satu yang kita lihat. Betul betul betul. Tapi pokoknya best banget guys. Teman-teman juga bisa datang ke sini ya. Silahkan datang untuk teman-teman. Terutama enjoy untuk kita ya yang di dari Indonesia kan. Iya. Kita di sini kerjakan hanya berapa tahun. Kalau betul nanti pulang paling enggak kita ada cerita. Iya. Kita pernah ke patung Buddha Dewi Kuan Yin. Iya, nikmatin. Ayo ikut. Hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Jadi, ini ceritanya aku hanya akan bikin video sampean aja. Ya, Bu Lili.
I'm so happy. I don't know how to say. Just very, very happy. Hai guys, sangat terpaksa harus pulang duluan ya, karena namanya kita orang kerja, kalau Bu Bos bilang udah pulang, kita kan gimana lagi, nanti aku nggak gajian dong. Keluar sama loh, keluarnya lewat sini tak? Apa di belakang? Oh, ikan kok di jalo. Jeng-jeng. Alhamdulillah guys, terima kasih banyak sekarang. Hey guys, kita sekarang sudah selesai ya acara jalan-jalannya ke Tama itu. Terima kasih Mak, Mak ucapkan untuk yang selalu mengikuti perjalanan Mak. Jangan lupa like, komen, dan juga share video Mak ke sosial media kalian semua. Sampai jumpa.